Comeback dramatis Messi 16 besar, Argentina vs Australia. Piala Dunia is back, laga yang ditunggu-tunggu penggemar Argentina di seluruh dunia, laga 16 besar yang mempertemukan antara juara grup dan runner-up grup, antara Argentina vs Australia, yang akan digelar di Stadion Ahmad bin Ali, Qatar. Jadwal Argentina vs Australia sendiri akan berlangsung di Qatar pada malam Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sendiri berhasil keluar sebagai juara grup C, dengan memperoleh 6 poin. Kemudian untuk runner-up grup C, dipegang oleh Polandia setelah dikalahkan Argentina di babak 16 besar. Sedangkan Arab Saudi dan Meksiko dipastikan angkat kaki dari Piala Dunia Qatar, dan untuk lawan Argentina selanjutnya adalah Australia. Australia sendiri keluar sebagai runner-up grup D. Di grupnya sendiri yang keluar sebagai juara grup adalah Prancis dengan perolehan 6 poin. Format 16 besar Piala Dunia 2022 sendiri menggunakan sistem gugur, dalam satu kali pertandingan, setiap juara grup dari grup A sampai H akan menghadap tim runner-up dari grup lain, yang sudah ditentukan sejak awal turnamen dalam Piala Dunia 2022. Tidak ada sistem undian atau drawing untuk menentukan lawan di babak 16 besar. Di babak 16 besar Piala Dunia 2022 tim juara grup A bakal menghadapi runner-up grup B. Hal sebaliknya berlaku untuk runner-up yang akan menantang juara grup B. Namun demikian dua laga tersebut menempati posisi bagan ataupun yang terpisah, dan baru bisa kembali bertemu jika sama-sama menembus final. Argentina sendiri harus menang terus dalam laga kali ini jika ingin lolos ke perempat final selanjutnya. Dan jika lolos, Argentina dipindah-pindahkan akan melawan Belanda atau Amerika Serikat di perempat final nanti. Nah, untuk prediksinya sendiri, berapakah kira-kira skor yang akan tercipta dalam laga tersebut? Mimin sudah menjagokan Argentina dengan membayangkan skor 3-0. Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar.